Yang bener tak, kamu yang greges ini. Bedanya dia apa ini? Yang bener tak, ah. Biasanya kan aku kan ciumin gini, Mami. Yang bener bikin story-nya. Kok cut-cut terus? Jadi Mami masih story tuh. Kita harus menunggu berapa lama lagi untuk selesai dan nanti aku selalu kesini. Jadi agresif. Kalau jadi agresif sih biasanya di kasur. Ini di ruang tamu gimana ya? Ya tantangan lah buat aku lagi. Oke, kita tunggu aja Mami sampai selesai. Jadi aku sambil browsing-browsing sambil nunggu Mami. Ada berapa lama lagi ya Mami? Sini yuk, kalau udah. Kalau udah sini yuk. Jadi ntar aja lah. Ini loh, pilih desain kamar baby nanti. Kalau udah. Oh iya. Bagus ya, lucu. Aku ambil minum, Mam. Ambil minum. Mami gak makan lagi, Mam. Gak makan lagi. Diet apa loh? Diet. Lucu ya kamar babynya. Kok minat nih banget pakai kursi. Makasih. Disuapin dong, Mom, Daddy. Disuapin gimana? Gini loh, sambil terus habis itu misalkan kayak ada, misalkan ada airnya netes gitu, dilapin gitu. Dilapinnya pakai bibir. Gak pas kamu yang pas dong, masa nyuapin gini? Kan ya tangan ini, nah. Gak mau lah. Lucu ya warnanya. Warna apa ini? Beli serapan lah, Dad. Kamu kalau misalkan mau lihat-lihat gini sambil peluk Daddy toh, Mom. Taruh sini loh. Kalau biar romantis gitu loh. Alah, bisa romantis-romantisan bareng. Sini, Mom, sini. Ini, majuan dikit. Majuan dikit lah. Enggak enak dilihat ya. Nutup halangan. Beli serapan-serapan itu loh. Serapan-serapan. Beli jerapah? Mana tadi ada jerapah ya? Beli jerapah beneran aja. Sini lo peluk Daddy lo, Mom. Dari belakang. Nah, gini kan kayak... Kok panas semua sih badanmu? Greges. Kayak masih... Kau pasti... Iya, kan? Gak lapo. Kayak masih pacaran. Kayak masih pacaran gitu. Ya, emang kita masih pacaran. Kan belum ada baby, belum lahir. Ini lo bagus. Kayak cowok banget ya. Dilus-lus toh perut. Rambutnya Daddy. Kalau biasa kamu tak pegang, gak mau kok. Rambut yang bawah. Di kelabang. Di kepang. Tangannya adik. Enggak. Dilus-lus toh Daddy. Daddy cakep gak malam ini, Mam? Cakep gak? Kayak ini, Vanis Wu. Dan tau liat yang lain tuh. Yang mulus-lus dulu tak, Daddy. Aku wantik tak nang kamar lah. Dan tau, muntah lus-lus kok, ah, dan! Lus-lus apa, aku bingung lebih desainnya nanti. Nanti lus-lus. Rambutnya gini loh, gak lus-lus gini loh. Straight gini loh. Ya apa sih? Don't touch my pony. Dipegang-pegang gitu loh, dari yang tadi Daddy habis latihan bahu. Bahunya dipegang-pegang gini loh.
Ya apain sih jangan gitu ah. Di pegang-pegang tuh loh, di mok-mok gini loh. Beda dulu aku apa? Story-nya susah. Kenapa kamu kurang makan itu enggak konsentrasi? Ngantuk aku. Dulu susah deh, Mom, Daddy. Itu apa? Enggak apa. Kata serumus-serumus yang sama. Ini apa kamu tuh panas banget badannya? Pak Daddy udah keluar urat-uratnya. Tangannya enggak usah kemana-mana. Pegang-pegang gitu loh, digini-gini ya, gini lah, dicakar-cakar seret gitu ya. Latihan katanya besok minggu mau ke hotel. Ya ngapain? Cuma mancing. Udah kalau jangan main dulu ah. Lihat yang lain. Ini, saya lu pegang bareng gitu loh maksudnya ah. Bok yang romantis gitu loh. Jadi istri kok, be aja. Ya wis. Ini aja loh. Coba mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Tanganku bisa ngeliat tanganku apa? Tak biji itu pakai bibir. Oh iya, anu sekarang ini nantar aja desainnya. Sekarang ini Mam, ya apa itu loh? Ntar kan aku pengen moto-motoin baby kalau udah bisa dikategorikan kids gitu kan. Jadinya nanti kalau harus dipakein baju berarti kita harus cari OOTD kids. Yang bener tak kamu yang greges ini. Orang dicumin gitu aja kok. Lucu. OOTD kids boy. Boy. Oh, cakep banget. Kok bully ya? Boys ASEAN. ASEAN. Tambahin Indonesia ya. Cakep Allah, ya. Cakep banget. Itu cakepan Dedi ya. Berarti kalau Dedi cakep gitu. Gini anaknya bakalan cakep enggak, Mom? Cakep. Tapi Dedinya, tapi Dedi dulu pas aku kecil jelek banget. Gimana? Kamu mau punya anak kayak gitu? Aku tak bikin sama Ustaz. Kok bisa yang bener? Mami, yang mana? Ntar didadanin kayak cowok fuckboy atau cowok minimalis atau cowok gimana tuh? Aku pengen dandanin kayak cowok-cowok kids-kids. Yang mana? Coba ditunjuk. Sini ya. Tuh, pada pas. Jadi pengen peluk Mami lagi loh. Di sini loh, gantian loh. Bosen meluk Mami terus sekarang nginah gini. Aku kok rada ini ya, rada lucu lol gitu ya lihat orang motoran ngalunginnya itu. Oke lah kalau di bawah gini kita sering dulu ya dulu yang Mami yang di bawah. Yang bener loh diajak ngomong kok ah. Gini kalau di gini kan kalau mau mobilan motoran gitu. Ada yang gini. Ya kayak kita motoran dulu, meskipun motoran dulu. Gak pernah aku. Lo enggak ngelihat kayak gitu kayak ngontrak, maksudnya kayak enggak ada tempat gitu. Tapi sekarang aku di depan PC gini pengen dipeluk Mami yang dari atas gini ya. Yang bener tak ah. Kayak ular. Kok jadinya kamu kayak gini? Kamu enggak pengen ngelus-ngelus si Jono tak yang udah dipanjangin gini? Hah? Ntar. Apa sih? Saya tambahin minum lagi nih habisnya. Tambahin minum habis. Itu diganti yang baru dulu. Endang toh ah? Endang toh. Tangan lu. Sana. Yang semangat toh jalannya itu. Lucu ya, enggak sabar lahiran nih. Ini cuakep ini. Cium, kak. Cium Daddy tau Mom. Kerja terus, story terus. Hei cium dulu. Entah cium. Terus yang atas. Yang kanan. Dagu. Maaf sus ya Mom. Astaga. Biasanya kan aku kan cium gini Mami. Gantian sekarang ya. Bacing. Capek aku. Lah, pengen mau yang milih-milih sini. Nih. Cakep. Ya. Pakai kursi ini aja loh. Pakai kursi ini. Awas loh, jeplak. Jeplak itu lah mati lampu ya. Jeglek. Cakep dia pakai gini. Cakep.
Yang mana? Itu cakep yang pakai enggak apa jas. Just gonna stay. Udah lah, merinding udah. Enggak apa tahu. Gua mau. Loh, cakep anaknya siapa sih, ya Allah? Ah, gemes aku. Ah, apa sih? Jenny tadi, Jenny. Kok gendut? Angle-nya. Iya, kamu cantik, kek. Ini lah, ini lah. Tapi anak cewek kayak gini ya? Coba, ini. Ini lah. Di back dulu. Back itu yang mana? Ini lah, lucu. Oh iya. Kelihatan perutnya. Apa ini Rivaldo? Kok nama Rivaldo Januar sih? Oh tidak bisa. Oh ini. Kamu nggak mau sapa Jono tau om? Belum dilus-lus Jono tadi. Halah, kamu tuh bocok. Lucu, lucu nangis. Kayak Jerry. Ini loh, kamu belum megang-megang loh. Apa dong? Ini loh, pegang. Jadi itu punya dipegang ya. Udah, gak kemana Didi? Tuh kan, bujuk tok tuh kamu. Iya, bujuk. Lagi bikin reaksi video. Ayo, buat di upload besok. Ayo cepet itu, pilih. Bikin reaksi. Sapa dulu kameranya. Yuk. Dan siapa dulu kameranya? Gak, namain sih. Tuh kamu tuh lebih HP-in, Chen. Gak, aku mau matiin kamera dulu. Jadi di video kali ini aku bikin reaksi Mommy suami agresif. Kurang agresif gak sih tadi aku ngomong? Yang tanya tuh siapa kamu? Bentar, tadi aku, iya beda apa enggak? Sembuh malas kamu aja mau mancing-mancing tok kamu. Masa aku yang agresif, Mommy yang kebingungan. Kan jadinya aku yang ketakutan. Ya semoga video ini bisa menghibur kalian. Ini loh cakep. Please kirimin reaksi apa lagi yang mau dibikin buat Mommy. Karena tim Dava harus menarik reaksinya, gak mau kalah sama tim Gita. Oh jangan tidak bisa. Jangan lupa like tim video ini. Tim Gita tuh always paling menarik. Terus jangan lupa kan? Buat subscribe. Jadi terus nyalain notifikasinya. Sebarin video ini ke semua sosial media. Tim Dava harus menang, oke? Like yang suka tim Dava. Like yang suka Dava dan Gita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dan aku baru sadar, ini Mommy nyium sampai kelihatan lipstiknya, gila. Waduh, yang agresif kenapa Mommy ya? Kayaknya lebih ahli nih Mommy agresifnya. Oi!